Witan Sulaiman menyebut bahwa skuad timnas Indonesia U23 belum sepenuhnya baik. Masih ada kekurangan yang harus terus diperbaiki agar lebih siap menghadapi Australia di kualifikasi Piala Asia U23 2022. Kekurangan timnas Indonesia U23 dibeberkan usai menjalani dua kali uji coba masing-masing melawan Tajikistan dan Nepal. Dalam dua uji coba tersebut, Garuda Muda menang 2-1 dan 2-0. Pertandingan melawan Nepal cukup bagus. Mereka melakukan pressing ketat di area 1 dan kami harus bisa memecah masalah itu. Babak kedua alhamdulillah bisa mencetak 2 gol. Witan Sulaiman ikut mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Nepal. Gol dibuat pada menit ke-93. Adapun gol pertama dicetak Hanis Sagara pada menit 55. Hanis juga mencetak 1 gol saat Indonesia menang 2-1, sementara satu lain dibuat Bagus Kahfi. Yang kurang di lapangan, menurut saya kurang komunikasi dan masih belum paham satu sama lain, jelas Witan. Coach Shin sudah memberitahu kami, kalau masuk lapangan harus selalu bicara, banyak bicara agar ada komunikasi di lapangan, sambung Witan. Witan Sulaiman berharap dua kemenangan mengangkat moral tim. Dua pertandingan ini sangat penting untuk melihat kekompakan dan berharap ke depan lebih baik. Semoga puncak performa saat melawan Australia nanti. Saya berharap bisa lolos dan bermain di Piala Asia, sambung Witan.